So, selalu apa orang buat, kan? Dia terus lompat pergi dekat bateri, dia terus check berapa volt lah untuk setiap sel lah. Okay. So, kita kena tahu sel ni, contohnya ni positif kan? Oh, tak buka air. Buka, boleh. Selamat, insyaAllah. Kenapa saya cakap dia selamat? Sebabnya, yang ni. So, bila dia tak ada safety plug, kan? Maksud dia, memang dia akan stuck dekat belah sana. Nampak tak? Dekat. Belah sana lah. Dekat tengah-tengah ni. Jadi, dia tak ada sambungan. Tak pecah. Sambung ni. Boleh. Dia pasti lembut je. Biasa student buat kan. Tak apa. Okey lah, saya tombak. Tak patah lagi. Okey lagi lah kan. So ni tempat safety plug ni. So ni kalau awak, sebab apa dia tutup? Sebab takut kita tergatal-gatal, tegang kan. Kalau kita sambung ni, kan habis. Awak ambil benda ni, lagi-lagi saya punya saya dah modify, saya claim kan. Dia tanya pop keluar api. Nak buat experiment ke tak? Tapi student memang dapat lah kan, dia berasa lah sepanjang dia buat projek tu memang keluar api lah. So tu bahaya dia lah benda ni. So yang ni that's why dia buat dua-dua female. Kalau dia terkeluar tu, memang dia touching, memang dia berapi lah. Tapi dalam keadaan sekarang ni, safety plug tak ada kan. So kalau kita touch, dia tak mati lah. Tak keluar api lah. Tak mencantum antara ni lah. Dia tak mencantum. Dia tak mencantum. Kalau kita sentuh tak masuk. Cuma cerita dia. Cuba. Maknanya kita yang jadi perintang dia. Kan? So kalau kita letak dekat dua-dua jari macam ni. Kan? Dia dekat kan? So dia boleh lalu lah. Tapi kalau kita pegang macam ni. Dia lalu kat sini je? Tak. Kalau kita pegang ni, dia tak complete lagi. Sebab dia tak ada benda kat sini. Okay. Selamat lagi lah. Masih selamat lagi lah saya cuba. Boleh. Dia macam kita just menyambungkan bateri je lah. So kita faham . So sekarang ni, kalau ambil daripada awal . Okay, ni plus. And then dekat sini, dekat belakang ni minus keping kan. 7.4. So dulu apa saya buat, saya suruh student ambil semua bacaan, semua bateri. Ambil satu lah, 7.4, 6.5, dia okay, 7.3. So nanti kena take note lah dekat dalam lab sheet tu. So bila kita ambil kan, kita akan tengok yang mana yang value dia rendah kan. Tapi nak cerita benda tu, tadi kita run pun kita nampak bateri tu turun naik, betul tak? So sebenarnya dia bukan satu indikator yang baik lah. Indikator dia yang lagi satu tu bila kita dah zoom. Maksudnya bila saya pakai apps tadi tu, saya dah tahu blok nombor 9 dengan 10 yang problem. So kita check voltage yang lain, berapa value dia. Lepas tu baru kita check dia. Antara dua tu. Jadi kita dah closekan, kita dah zoom in dekat mana yang problem. Itu maksud dia. So selepas tu barulah kita keluarkan bateri tu. Okay. So katalah saya tukar bateri ni, saya masuk bateri baru. Bateri baru ni dah bagus sangat pula, yang lain tak sebagus dia kan. So voltage dia mungkin penuh kan. So apa saya perlu buat? Apa yang saya perlu buat? Saya perlu balance kan. So bila kita balance kan, itu yang ada satu mesin lain lah. Discharge mesin lah, discharge charger tu. So kita kena set berapa volt, nanti dia akan take out keluar kan. Barulah kita akan dapat value yang sepatutnya lah. Tapi ada je kalau bengkel yang buat. Okay, ni sekali so macam ni. What happen is, kalau semua plus satu side, minus satu side, kita letak dekat atas satu bar. Maknanya semua positif satu bahagian, semua negatif satu bahagian. Kita letak semua macam, yelah, kita tak dua besi lah, kita letak dia parallel. Apa agak-agak yang berlaku? 7.2 tu macam yang yang keluar akan 7.2 betul. So satu lagi adalah dia balance kan. So maksud dia seolah-olah macam kita ada satu baldi kan. Kita ada baldi, batu bawah tu ada bercantum lah wayar, ada satu hose yang menyambungkan ke semuanya. Kalau originally ni penuh kan, yang ni rendah. So bila kita buka semua valve tu, samalah. Dia akan jadi sama level. Tu maksud dia. Tu konsep bateri. Balance ni secara manual lah. Ni balance charging yang secara manual lah. So that's why lah, saya nak cakap pun yang profesional yang EV dah tak buat lah benda tu. Tapi kalau kedai-kedai luar, dia buat lah. Kalau dia nak balance kan, maksud dia masukkan bateri baru. So apa yang dia boleh buat adalah, dia kena pusingkan balik, susunkan kan, dan dia akan balancekan dengan bateri yang lain lah. Dia akan letak satu bar, lepas tu satu bar tu akan balancekan semua. Ataupun dia nak discharge kan. So macam ni kita nak discharge keping ni,
kita kena pakailah lampu ke apa ke kan. So kita kena apa? Drop. Ha, nyalakan lampu, kipaskan dia, ambil bacaan. Ha, 7 point berapa sama. Betul baru dia sama dan dia masukkan. Ha, tapi itu semua rough punya estimation lah. Kalau buat menu tadi masuk gambar je kan, macam menu balancing kan. Berapa tempoh masa yang perlu kita get? Dia sebenarnya dia tengok pada voltage lah. Kalau kita kata 7.2, 7.2 ni macam tak besar sangat. Jadinya selalu kita akan minta dalam 15 ke 30 minit lah kita akan letak. So bila 30 minit tu dia akan balance. Tapi ada pantang larang dia. Bahaya kan cara kan. Sebabnya bila katalah dalam semua plus dan semua minus, tiba-tiba awak tersalah letak satu terbalik. Apa jadi eh? Saya tak pernah cuba ya kan. Tapi apa kalau bateri macam bateri inilah, bateri remote kan. Satu positif negatif kan. Tiba-tiba kita pasang terbalik, kecil kita tak nampak apa kan. Tapi kalau bateri yang high voltage ni, dia cepat. Dia punya current tu boleh cepat nak tindak balas dia cepat lah, saya cerita lah. So ada kemungkinan sel tu akan jadi rosak lah. So cerita dia. Sebab kita pernah yang biasa terbakar kabel tu kan. So bateri tu jadi panas lah. Macam yelah, seolah-olah saya tu sambung dua-dua bateri, sambung positif negatif kan. So bateri tu panas, so bateri tu kita dah consider bukan bateri yang baik untuk kita nak pasang lagi lah. So saya rasa benda tu adalah dekat baris-baris sini kot. Saya pun dah tak ingat dah. Okay, yang punya bateri ni kedai spare part dia jual? Ada, kalau cari online. Kalau yang beli yang murah, setakat nak mengajar lagi banyak lah. Jual murah-murah je. Tapi kalau nak beli sekeping-sekeping, saya rasa dia juga air baru. Ada boleh cari juga. Tapi kalau selalu memang eBay macam tu lah, yang betul-betul memang ada lah. Dekat luar memang banyak je bisnes yang dia tukar sekali. Apa, dia beli banyak, betul dia jual sekeping-sekeping. Sebab kalau kat Malaysia ni, bila beli barang macam ni kan selalu macam, kalau contoh saya nak beli kat Toyota kan, dia akan tanya kereta mana kan, dia nak masuk kan. So macam tu lah kan. So takkanlah tiap-tiap bulan orang tu beli berapa biji bateri nak tukar kereta yang sama kan. So tu dia punya concern dia lah. Okay, so ni lubang apa sebenarnya? Ventilation. So bila katalah dia overheat, so gas akan keluar. Tapi by default selalunya dia tak keluar lah. Tapi in case kalau dia keluar, dia akan keluar ikut lubang-lubang ni lah. So ni tadi temu kapal yang dimasukkan. So ni temu kapal lah. So terbesuru eh. So cooling system dia pula kan, dia akan masuk daripada sini, blower tadi. So dia akan lalu bawah. So dia kat dia lalu bawah. So tepi ni ada lubang-lubang ni, dia masukkan lagi. Dia masuk lah, boleh betul. Dia masuk. So dia dah masuk, dia tak ada ruang sangat yang dia boleh keluar daripada tepi ni. Tepi pun masuk. Dia tak ada ruang nak keluar. Dia tak ada ruang nak keluar. So ruang yang dia ada adalah ruang bawah lah. Bawah ni tembus dan dia ada dekat celah-celah ni. Nampak lubang-lubang. Inilah lubang heatsink dia. Inilah cara dia nak kurangkan haba lah. Tapi kita faham bila kata belah tepi, senanglah sikit udara tu nak ni. Tapi yang tengah-tengah dia akan selalu dia akan terperangkap lah dia punya heat dia. Itu yang selalunya bateri tengah punya start. Ya. Lepas tu satu lagi orang buat, orang suka charging bateri ni di luar rim. Kan? Kita pun pernah buat juga. Kalau nak cuba boleh cuba, dia akan kembung. Dia akan kembung eh. Di luar frame ni. Di luar frame. So dia boleh kembung. Sebab kita ada charger, jadi mungkin saya tunjuk dengan Cik Rabani lah. Kita ada charger dia, tapi charger dia tak fit. Awak dah masuk dah tak boleh. Rab, yang bateri yang rosak tu lagi tak? Bateri yang kembung tu. Dia boleh masuk lagi tak dalam ni? Kena tak boleh lah? Dia kembung-kembung tak boleh patah balik. Boleh? Macam mana Rab? Nak kasi kembung tu patah balik? Discharge balik. Itu kita buat macam mana? Letak lampu lah. Biar letak lampu ke radio ke kan? Biar dia jalan. Bagi dia load, nanti dia akan kurus balik. Yang ni ada tiga. Satu, dua, tiga. Lepas tu yang dekat incoming ada lagi sensor lain. So ni dia maksudnya suhu ni dia bukan baca untuk setiap. Bukan. Dia hanya baca area sini je. So bila dia baca temperature different. Contohnya sini angin sejuk, tiba-tiba dia baca ni panas kan. So dia akan trigger lah dia punya alarm dia tu, fok-fok dia tu. Kan, dia akan compare tiga bacaan. Kalau dia punya bacaan berapa, so saya tak tahu. Tapi yang cerita pasal 0.3 volt tu betul lah. Temperature different. Ni bateri kembung. Tapi tak nampak sangat apa kembung dia. Gambar kembung tak tahu mana harap. Gambar kembung ada simpan lagi. Dah lama sangat.
Okay. So ni masa first time kita gunakan charger tu ada tak charger cable tu? Saya nak try charger eksperimen nak. Satu kelebihan dia, satu kelebihan bateri nikel metal hydride ni, bila kita overcharge dia tak tebak tak meletup. Dia tak meletup. Ada orang buat gila-gila kot. Dia kembung je, dia tak boleh dia tak meletup. Sebab itulah reason Toyota pakai lagi nikel metal hydride kan. Orang Jepun menghasilkan 72 volt, kita perlukan berapa keping bateri modul ni? 10. Satu keping adalah 7.2 kan. So dia jadi 10 lah. So bateri ni kalau kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nampak? Dia ambil separuh ni. Okay, so lagi separuh lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So sekarang ni maknanya saya ada dua set bateri 72 volt. Okay, so sekarang ni saya nak menggerakkan motor yang memerlukan 72 volt. So saya perlu sambung dia macam mana? Saya perlu sambung dia secara siri ke sambung secara selari? Selari. Secara selari, ya. Yeah. So bila saya sambung selari, so kita bolehlah dapat output 72 volt yang kita nak lah. So nanti kalau tuan-tuan tengok pagi tadi ada budak-budak tu bawa jalan dan kereta e-buggy tu. So e-buggy tu dia ada dua switch macam kotak yang plug yang tu, yang kotak yang besar tu, yang M tinggi tu kan. So dia ada dua benda tu, kan. So idea dia adalah dia nak pergi jarak yang lebih jauh. So kalau pakai satu bateri nikel metal hydride yang ni, nikel metal hydride ni, dia punya sifat dia adalah dia punya apa nama dia, C rate charging, saya tak tahu lah C apa, C rating kan nama dia. C rating tu dia bagus, dia tinggi, dia lagi baik daripada lipo. Dia boleh keluar current discharge lagi tinggi. Current discharge, current charge boleh masuk lagi tinggi. That's why dia pakai dia. Maknanya kalau tengah braking kan, kalau masuk tinggi pun dia steady ya, terima. Dan dia boleh discharge juga pada masa yang sama dengan amount yang tinggi. So bila pengalaman kami bawa kereta tu, bila pakai bateri ni, oh sedap gila cik. Budak-budak cakap lah, ya tu yang ada lenjan-lenjan habis bateri kan. Lepas tu masalah dia masa tu, kita orang buat tapi kita belum develop lagi sistem charging dia masa tu kan. Masa tengah-tengah develop kan. So budak ni pakai, lepas tu bateri tu dia boleh sampai certain SOC, dia akan stop lah. Controller akan stop bacaan kan. Lepas tu budak ni off kan. Dia tunggu lagi 2-3 minit, dia try on, boleh jalan lagi ya. Dia jalan lagi. So what happened to the battery? So battery tu akan over discharge. Dia akan over discharge. So bila over discharge, rasa cik battery ni boleh diselamatkan lagi tak? Dia dah tak boleh diselamatkan. Satu paling jauh. Okay, nombor 5 tu maksud dia nombor berapa sebenarnya? Nombor 10. Kan? Kalau kita kira nombor 1, 2, 3, 4, 5 tu bukan nombor 5. Nombor 10. 10. Dia nombor 9 dan bukan nombor 10. Betul 9. So kalau kita kira 2, 4, 6, 8, 10. Dekat area sini antara dua keping ni yang problem. Dia hampir ke tengah. Dia hampir ke tengah. So selalu apa kita buat? So dua keping ni kita akan take out lah. So kita akan measure dia punya voltage dia selalu kalau tengok macam dia orang buat, dia akan buka semua dia sekarang ni sebab bateri tu bercantum satu sama lain kan. Plate hitam ni. Okey, so yang plate yang lama boleh ikut. Tunggu rak dia. Kita buka plate ni. Dalam plate ni dia sebenarnya copper warna hitam ni, tapi dia ada spray dengan maknanya kalau touch tu current tak ada lah kat situ. Nanti kita test pakai multimeter. Tunggu rak dulu. Sekarang kita ambil bacaan plus ni sampai dekat sini atau dekat sini. Bacaan dia akan sama. Sama. Cuba test. Cuba pakai. On voltage direct. Okey. Okey. Plus. Plus kat situ. Okey, minus sebelah dia. Okey, so dia akan jadi 7.2 kali 2 lah. Dan nominal dia tu dia lebih sikit lah. Cuba pergi dekat sebelah dia. Sama sebelah lah. Sini. Sebelah tak. Itu maintain. Plus maintain. Sama je. Negatif kat situ. Negatif sini. Negatif dekat sensor. So 14.76. Okey. So je. Macam mana sensor dia baca? Cuba kita pass plug pergi dalam belah situ. So benda ni dia akan tolak value A, value A, value B kan. Value B ni tolak value A, dapatlah value situ. Value sini lah. So yang ni akan tolak value ni, ni akan tolak value ni. Macam tu lah programming dia buat lah. So bermakna dia boleh lah nak monitor the whole voltage tanpa perlu buat asing-asing lah wiring dia. So dia sekali kan aja. So dia akan compare kan yang positif yang keluar, dia akan tolakkan dengan value ni. Dia akan tolak dengan value ni. Terus? Tak dapat. Cuba test boleh. Overage
Dia tak ada bacaan. Cuba tengok. Ada bacaan tak? 0.4. Agak-agak kenapa? Dia kat tengah. Sebab dia dah kat tengah. Kalau 10. 1, cuba lah, dia kekat sampai 2, sini. Sampai sini lah, sampai plug kan tadi. So ni, so yeah, kalau touch hujung ni pun boleh. Ni ada lagi. Kalau touch itu pun boleh. 129. So kita fikir 129 bahaya ke tak bahaya? Sini kosong lah. Masih lagi bahaya. Itu kita kena faham lah. Kosong. So kosong. Jauh sikit. Sebab sini, ambil tegak lah pun cantik. Dia jauh sikit. Bahaya. Okay, so ini berkenaan macam ni kita nak kenal kita punya wire ni lah, B berapa lah. So nanti kalau kita tengok balik dekat blok kita yang sensor tu pun, kita boleh tengok lah dia punya. Dekat situ kita boleh apa? Kita boleh seolah kita macam potong lah wire ni. Bila kita offkan switch tu, maknanya bateri ni tak function. Ataupun bateri ni yelah tak low voltage lah. So dia akan terus detect yang akan keluar sensor, akan keluar error lah. Okay. Okey, yang kedua yang ni. So thermistor. Thermistor ni adalah kalau nak kita ada TCO, TB0, TB1, TB2. Kan? So kalau kita tengok wire yang ada. Tak kena sekali. Yang hitam yang ni. Yang putih yang ni. Yang hijau ni dekat kita punya incoming lah. Maksud dia ada satu lagi sensor yang baca udara punya temperature. So dia nak compare lah, betul ke ambient temperature yang tinggi ke ataupun bateri tu sendiri yang panas. Tu masuk cara dia nak trigger macam ni, dia punya ECU dia baca yang current ni ada dia punya ni ada problem lah. Okey. Tapi dia tak tahu bateri mana satu yang panas tu. Dia akan tahulah kalau panas dekat dia dekat sensor yang sensor mana yang akan trigger lah. Tapi dia tak tahu mana-mana satu. Kita nak tahu sekarang, kita cuba off kan. Kita boleh off kan. Ni tu yang kita ada simulator je lagi. Dah buka ke? Okey. Okey. Yang mana chip yang?